Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ani ya teman-teman. Di video kali ini menu Bunda Ani terong bumbu rujak kuah santan. Ini enak banget, cara masaknya pun juga gampang. Yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya dan bahannya apa saja, simak video Bunda sampai selesai ya teman-teman. Ini Bunda ada 3 buah terong ungu bulat ya teman-teman. Ini sudah Bunda potong-potong, sudah Bunda cuci bersih. Bunda tambah 1 piring kecil kemangi. Untuk bumbunya ini ada bawang putih, bawang merah, daun jeruk, kencur, cabai rawit, dan cabai merah besar ya teman-teman. Kalau teman-teman suka lebih pedas bisa ditambah cabenya. Terus nanti Bunda pakai santan, ini Bunda pakai santan kara ya teman-teman. Penyedapnya bebas, Bunda pakai Masako. Nanti Bunda tambah secukupnya gula dan garam. Sekarang semua bahannya mau Bunda kukus dulu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bumbunya sudah Bunda kukus, sekarang mau Bunda haluskan. Sekarang Bunda mau kukus untuk terongnya. Ini Bunda sudah nyalain kompor ya teman-teman. Bunda tuang bumbunya yang sudah Bunda blender tadi. Ini mau Bunda tambah tulang ayam yang sudah Bunda rebus ya teman-teman, biar tambah sedap. Nunggu terongnya matang, kita rebus biar bumbunya masuk ya teman-teman. Kita masukin santannya ya teman-teman. Bunda masukin untuk kemanginya. Kemanginya agak hitam ya teman-teman. Bunda ngerendamnya kelamaan. Bunda masukin terongnya ya teman-teman. Ini Bunda aduk biar bumbunya meresap. Bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bunda selama ini. Buat yang baru menemukan channel Bunda, tolong di subscribe ya teman-teman, biar Bunda lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Bunda kasih sedikit tomat ya teman-teman, biar seger. Bunda tambah penyedap. Ini garam dan gulanya sudah Bunda campur sama bumbu blender tadi ya teman-teman. Jangan lupa untuk kita rasa ya teman-teman. Alhamdulillah rasanya sudah pas ya teman-teman. Sudah matang ya teman-teman. Ini untuk santannya sesuaikan dengan selera. Kalau Bunda maunya nyemek-nyemek kayak gini, enak banget teman-teman. Bunda matikan kompornya, lalu Bunda tuang di piring saji. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, dan ini hasilnya, enak banget teman-teman. Bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video Bunda dari awal hingga akhir. Semoga resep dari Bunda bermanfaat ya teman-teman. Bunda mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.